Pemirsa, penjualan daging sapi segar di Pasar Angso 2 Jambi mengalami peningkatan di awal bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Saat ini harga daging sapi segar menembus Rp140.000 per kilogram. Memasuki hari kedua bulan suci Ramadan, Jumat 24 Maret 2023, harga daging sapi segar di Pasar Tradisional Angso 2 Jambi tembus Rp140.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga daging sapi segar di hari pertama Ramadan sempat tembus Rp150.000 per kilogram, namun kembali turun Rp10.000 per kilogram di hari berikutnya. Meski demikian, harga daging sapi di awal Ramadan tahun ini tergolong tinggi dari biasanya. Di hari biasa, harga daging sapi segar berkisar di harga Rp130.000 per kilogram. Mahalnya harga daging sapi ini dipicu oleh tingginya permintaan dari masyarakat. Pedagang menyebut tidak mustahil harga daging sapi segar akan kembali naik menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Pedagang berharap pemerintah dapat menstabilkan ketersediaan daging di pasaran sehingga harga daging pada momen Ramadan dan Lebaran Idul Fitri tidak lagi mengalami kenaikan harga. Harga permintaan meningkat lah, karena kebutuhan untuk penyambutan bulan suci Ramadan ini kan, jadi untuk daya beli daging meningkat. Alhamdulillah ramai. Ramai ya. Soalnya permintaan lah ramai permintaannya. Sebenarnya supaya pemerintah ini bisa menyiapkan ternak supaya harga bisa stabil. Kalau mereka tidak menyiapkan ternak mungkin bisa naik lagi. Biasanya berapa tuh, Bang? Bisa jadi 14, 150. Kemarin sudah susah kan. Banyak sakit kemarin kan, jadi banyak barang. Iqbal, Jek TV. Melaporkan.